masuk ke Indonesia. Dengan melanggarkan hasil. Siap. Yang datang ke Indonesia, warga negara asing maupun warga negara Indonesia, ya, menanyakan bagaimana yang mereka rasakan. Jadi intinya mereka merasakan bahwa ketentuan ini adalah suatu hal yang juga dialami di negara asal mereka, ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan di sini adalah tahapan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini Polda Metro Jaya, ya, kepolisian yang ada di Bandara Suta ini bersama dengan unsur TNI dan juga unsur dari Angkasa Pura dari bandara, ya, di sini melakukan kegiatan-kegiatan tahapan pengecekan itu semula. Jadi kemudian setelah tahapan itu dipastikan lolos kepada mereka yang datang ke Indonesia, maka langkah terakhir adalah melakukan karantina. Karantina ini ada dua, yaitu pertama hotel dan juga kepada wisma, ya. Nah kemudian dalam hal ini Polda Metro tentunya, ya, menghimbau kepada masyarakat agar prokes, ya, dalam situasi pandemi COVID, khususnya dengan adanya varian baru yaitu Omicron ini, untuk meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan serta mentaati betul, ya, aturan dalam protokol kesehatan, termasuk juga dalam kegiatan kemasyarakatan, ya, setelah setiap warga negara termasuk tamu negara asing yang datang ke negara kita, juga di dalam kegiatan di Kota Jakarta khususnya ini kita menghimbau untuk melakukan ataupun mematuhi protokol kesehatan. Nah, Polda Metro sudah melakukan himbauan dan juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan unsur TNI dan pemerintah daerah. Ya, kita sudah menghimbau kepada tempat-tempat keramaian, ya, khususnya itu kafe, mall, kemudian perhotelan, termasuk juga tempat objek wisata, ini untuk semuanya harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian juga mentaati terkait dengan kapasitas pengunjung. Ini adalah salah satu langkah yang kita lakukan, ya, agar varian baru ini, ya, tidak menular ataupun bertambah. Kita tahu hari ini, ya, pemerintah sudah menyampaikan update hari ini sudah 47. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.